Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah Kaisang Pangarep sengaja menghilang pasca gaya hidup mewahnya naik jet pribadi ke Amerika Serikat, jadi sorotan. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menyebut Kaisang sudah berada di Indonesia dan terus berkantor di DPP PSI. Raja Juli Antoni menegaskan KSA Pangarap sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus kemarin. Setelah di Jakarta, KSA sempat memimpin rapat koordinasi dan menandatangani berkas rekomendasi pilkada di DPP PSI. Menurutnya, hampir setiap hari KSA berada di kantor. Kata Raja Juli, hampir setiap hari setelah tanggal 28 Agustus 2024, Mas Kaisang ngantor di DPP PSI. Bila tidak keluar kota, sore atau malam setelah jam kantor, saya secara pribadi selalu bertemu Mas Kaisang. Dan usai ramai dituding menghilang di tengah dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap akhirnya muncul. Kaisang terpantau mendatangi kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu sore. Kaisang tiba di kantor DPP PSI sekitar pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Kaisang mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru gelap Ramai dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi, Kaisang justru tak merespons saat disapa sejumlah jurnalis yang menunggu di DPP PSI. Saudara kasus penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep terus berlanjut. Status Kaisang yang bukan penyelenggara negara jadi perdebatan dalam pemanggilan KPK. Tapi aktivis anti korupsi Pukat UGM Zainul Rohman bilang ada banyak putusan di Mahkamah Agung yang menjerat keluarga penyelenggara negara penerima gratifikasi. Ketua KPK Nawawi Pemolanggo menyatakan telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Masyarakat untuk mengklarifikasi kasus jet pribadi Kaisang. Menurut Nawawi, posisi Kaisang saat ini tidak bisa dilepaskan dari keluarganya yang menjadi penyelenggara negara. KPK saat ini tengah menjadwalkan untuk melakukan klarifikasi pada Kaisang. Namun Nawawi mengaku belum mengetahui di mana Kaisang saat ini. Iya, kita memang sudah memerintahkan uh, direktorat uh, gratifikasi dan uh, direktorat pengaduan laporan masyarakat kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi gitu. Kaisang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa uh, uh, Kaisang adalah apa bisa dilanjutin gitu kan kalau sudah dipahami jadi uh, kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan Syazili menyatakan Kaisang tidak bisa dikaitkan dengan gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi. Menurut Aceh, Kaisang bukan penyelenggara negara. Tapi kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi eh, sebagai eh, seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu eh, beliau ya apa namanya. Eh, tidak termasuk dalam kategori uh, uh, yang terikat dengan uh, aturan atau soal penggunaan uh, apa namanya uh, uh, ya sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu hal sebaliknya disampaikan aktivis anti korupsi dari Pukat UGM Zainul Rohman menyatakan ada banyak putusan di Mahkamah Agung, putusan yang menjerat keluarga penyelenggara negara penerima gratifikasi. Gratifikasi diberikan kepada keluarga mereka, tidak okay. perlu atau pada pada penyelenggara kerencana secara langsung dan akan bebas secara hukum, sehingga itu sudah terbantahkan dengan adanya. Uh, jurisprudensi dari uh, Mahkamah Agung. Ada banyak putusan di Mahkamah Agung yang menjelaskan penerimaan gratifikasi oleh keluarga penyelenggara negara gitu ya. Uh, itu sudah 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 merupakan hal yang umum di Mahkamah Agung uh, apa namanya putusan-putusan yang okay. menjerat uh, keluarga dari penyelenggara negara. Jadi yang perlu diteliti oleh KPK adalah apakah penerimaan uh, services ini, dugaan penerimaan fasilitas penggunaan pesawat ini gitu ya itu terjadi karena posisi Kaisang sebagai anak penyelenggara negara atau tidak. Disitulah yang ingin didudukkan harusnya oleh KPK. Begitu ya, Kenapa? Karena gini, untuk mengukur gini Mbak, paling mudah. Kalau Kaisang bukan anak presiden, kira-kira tetap akan dipinjami jet itu atau tidak? Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 bilang, krisis etik dan konflik kepentingan di pemerintahan sudah seperti hal biasa. Minggu ya. yang lalu kita berdiskusi di PPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu uh, yang paling utama di situ saya mengemukakan soal etik. etik. Ini kan etik ini di pemerintahan ini sangat jelek sehingga kemudian muncullah of interest bahkan orang nggak bisa paham membedakan antara uh, saya menyampaikan kemarin salah satu contoh ya. Ada presiden merayakan uh, menikahkan anaknya, semua menteri ikut di barisan sebagai pagar ayu. Itu konflik interest Itu nggak boleh. Kalau di Amerika itu ada satu kantor uh, yang namanya Government Ethics, yang meminimalisir segala potensi konflik. Belum ada respon dari pihak Kaisang terkait kasus ini. Namun publik menanti klarifikasi dan sikap tegas KPK untuk segera memeriksa Kaisang. Tim Liputan, Kompas TV Lalu, kapan Kaisang akan diperiksa oleh penyidik KPK? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Putu sudah ada kepastian kapan KPK akan meriksa Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep. Sampai dengan saat ini, belum ada. Oh, ada juga, saudara. Tanggal pasti kapan kaisang akan dipanggil untuk klarifikasi, karena sebetulnya pada dasarnya KPK ini harus memiliki alat bukti yang cukup terlebih dahulu untuk kemudian memanggil saksi-saksi. Kalau mengutip bagaimana pernyataan dari juru bicara KPK, memang yang kemudian menjadi sorotan saat ini adalah menelaah hasil dari laporan dan juga bukti-bukti awal yang diberikan oleh pelapor. Nanti, kalau memang masih ada kekurangan, maka pelapor ini juga harus menambahkan bukti-bukti untuk. Supaya bisa naik ke tahap selanjutnya, yakni klarifikasi di mana nanti pihak-pihak, baik itu yang memberikan diduga, memberikan gratifikasi, ataupun juga penerima gratifikasi ini dipanggil. Kemarin saya sempat bertanya secara langsung kepada KPK terkait dengan polemik soal status penyelenggara negara yang tidak dimiliki oleh KS Sang Pangarep. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan kasus-kasus korupsi, gratifikasi, ataupun juga suap, banyak sekali upaya-upaya. Pelanggaran pidana tersebut ini masuk justru dari jalur keluarga, entah dari istri, anak, dan kemudian bukan tidak mungkin juga saudara jauh, seperti ipar dan lain-lain. Ini bisa uh, rekam jejaknya dilihat secara langsung dari putusan-putusan, baik itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, ataupun juga pada saat di tingkat uh, putusan Mahkamah Agung. Banyak yang kemudian menyeret keluarga, yang kemudian menjadi pintu masuk dari upaya gratifikasi. Lalu, juga kemarin uh, KPK ini juga menyoroti kalau memang uh, Kaisang ini bukan pejabat publik, tetapi posisinya. Kaisang ini merupakan sosok yang dekat dengan pejabat publik. Misalnya, ayahnya Kaisang Pangarap adalah presiden Republik Indonesia yang bisa menentukan kebijakan-kebijakan ataupun juga aturan. Ada juga kakaknya, wakil presiden terpilih yang kemarin uh, juga masih menjabat sebagai wali kota Solo. Yang kita tahu, uh, beberapa waktu yang lalu, uh, Gibran Rakabuming Raka ini juga sempat memiliki kerjasama dengan pihak. Uh, Toko online begitu ya. Kemudian, juga ada um, apa namanya, Bobby Nasution, yang ini juga saat ini masih menjabat dan akan maju dalam kontestasi pilgub Sumatera Utara. Artinya, potensi tersebut bisa saja muncul, tapi yang perlu dilengkapi oleh KPK untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya adalah bukti-bukti. Jadi, dalam posisi ini KPK bekerja untuk menelaah eh, tahapan awal, tapi sebagai pelapor, pelapor juga harus bisa meyakinkan KPK bahwa memang ada upaya untuk kemudian melakukan gratifikasi tersebut. Sampai dengan saat ini kita masih menanti, Audrey dan juga Saudara, kapan tepatnya KPK akan melakukan klarifikasi? Apakah memang ada dugaan gratifikasi, kemudian juga eh, siapa saja pihak yang dipanggil? Apakah pihak swasta yang menyewakan jet pribadi tersebut juga akan dipanggil karena Selain masalah urusan pidana, masalah etik ini juga uh, perlu dilihat secara langsung. Bagaimana, pengamat-pengamat sudah banyak yang berbicara bahwa uh, keluarga ini memang bisa menjadi pintu masuk dari uh, perilaku pidana. Salah satunya adalah suap gratifikasi ataupun juga tindak pidana korupsi. Jadi, kita masih nantikan nanti seperti apa perjalanannya, tapi satu yang pasti, kalau memang ada upaya gratifikasi KPK berwenang untuk menindaklanjuti. Tapi, dengan sekarang, penyidik KPK ini belum memeriksa atau memanggil Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap karena belum juga ada surat yang menjadwalkan Kaisang untuk melakukan klarifikasi dari dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Terima kasih laporannya, jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda.